Dinas Kesehatan Tanjab Tim dalam waktu dekat akan melakukan penambahan 40 unit thermal scanner guna pengecekan suhu tubuh dalam mewaspadai virus corona khususnya di Tanjab Tim. Kepala Dinas Kesehatan Tanjab Tim Ernawati mengatakan, hal ini dilakukan guna optimalisasi pencegahan sejak dini. Saat ini 17 puskesmas di Tanjab Tim telah memiliki alat thermal scanner tersebut, namun dengan pertimbangan yang matang maka akan dilakukan penambahan lagi. Masing-masing puskesmas akan diberi dua alat, baik yang rawat inap maupun non-rawat inap, dan 6 sisanya akan digunakan oleh Dinkes Tanjab Tim. Penambahan thermal scanner ini dinilai mampu memberikan manfaat kewaspadaan dan pencegahan sejak dini dengan baik. Sampai saat ini Tanjung Jabung Timur masih belum terdeteksi ada warga yang terpapar virus corona. Masyarakat juga terus dihimbau agar secara mandiri menjaga kebersihan dan kesehatan, dengan menjaga pola PHBS sekaligus menyiapkan hand sanitizer maupun sabun cuci tangan antibakteri. Kan kita yang 40 itu mau pengajuan, Bu, penambahan ya? Ya, tambah. Yang sudah ada berapa, Bu? Ya sudah ada, minimal puskesmas harus punya satu. Ada yang dua. Tidaknya kalau perawatan itu setidaknya dua. Seperti rasa itu dua. Kalau untuk perawatan satu, untuk di poli satu, kan. Kalau yang untuk non-perawatan minimal satu. Agus Rasau, Jambi TV.